tahun gua ya ada gua saya yang punya dia minta jerawat aja sekalian kakinya kira gua buka panti asuhan apa ya bang apa motor saya mau naikin nggak bisa kenapa kamu rimnya ini yang dijual ini mesin motor kan mesin put jadi air dong katanya katanya lo kuat maksudnya kuat pas buat jalan kalau begini mah hancur. Jarwo stop dulu. Ada apaan? Itu Pak Jarwo, apa? Ape? Ini mau minjem duit. Buruan. Gua mau syuting nih. Iya. Itu apaan? Ah, ngomongnya. Itu apaan? Itu naikin setting. Kok bisa enggak dinaikin? Enggak bisa sendiri. Oh, bisa. Kira lu terus satu nggak bisa saya bantu saya berlari-lari loh banyak ngatin aja lo berarti orang nah, bukan kita kan hidup semati bang gue begini entar dulu kayaknya mau cari motor anti oh iya ya ada cuman saya yang punya ya udah kalau gitu lo hubungi temen lo udah saya hubungin bahkan dia nggak usah dijual ini bawa aja kalau dia mau ngerawat motor antik tahun 1927 motor tua banget. Mak benar lah. Iya. Boleh. Tinggal ngerawat doang. Ngerawat doang benar. Iya. Gua enggak bayar. Itu kan punya kakeknya dulu. Ah, terus? Heeh. Dia minta dirawat aja sekalian sama kakeknya. Kira gua buka panti asuhan. Kata-kata mau motor anti sekalian dirawatin aja betul. Yang dirawat tuh motornya aja, kakeknya mau ikut dirawat juga. Enggak apa-apa. Ya beneran ini ada. Beneran ada. Ntar. Ayo dong. Saya main lagi. Oh. Ah. Ah. Hush. Apa ya, Bang? Apa motor? Tadi situ saya panggul. Itu panggul. Tangkin kuli. Terus saya enggak enak saya tuntun nih. Ya. Terus saya mau naikin. Enggak bisa. Kenapa? Kamu rimnya. Naikin kalau begitu saya. Ini jadi enggak soal motor. Eh, siapa ini? Pak. Nah. Jar. Kenapa? Jarang. Kenapa jar? Ajar kuat. Nah, iya, ini Pak Jarwo kuat saya. Kok heran ya Pak Jarwo kuat. Pas jalan saya lihat kena angin tolong ya Pak. Kira aku pun marah. Jarwo kuat kenapa? Ya tapi kan bukan sebab karena nama kuat orang harus kuat itu nggak harus. Tapi kan ada sejarahnya kalau yang nama itu nggak sembarangan loh. Harus ada bubur hitam, bubur putih, bubur merah, bubur kacang hijau. Buat sakit selamatan. Enggak jadi umpal itu aja. Kalau begini ya Pak Jarwo. Tapi masalah nama emang ada gitu Pak. Iya Pak Jarwo. Nah iya, Jarwo kuat. Gue dulu tuh gara-garanya ikut yang namanya acara program Republik Mimpi. Parodi politik. Nah supaya sama Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden, JK. Akhirnya Jarwo ditambah kakaknya apa nih? Ya akhirnya Pak Effendi Ghazali kasih kuat-kuat. Nah, supaya karakter gue kuat ke depannya. Ekonomi gue bisa kuat, hidup gue bisa kuat. Tenaga gue bisa kuat, begitu. Akhirnya Jarwo kuat, JK sama Pak Yusuf Kalla, JK begitu. Papi alay. Allah siapa yang kasih nama? Dari ya. Dulu. Gimana? Kan kalau masalah nama segala macam karakternya, supaya kuat Jarwo kuat. Tapi kalau saya pernah lihat Pak Jarwo di sinetron orangnya Pak Jalal. Ayo. Oh yang di sinetron para pencari Tuhan. Iya. Apa itu juga iya. Jalal kuat? Ya enggak tentu juga kadang-kadang. Iya, Bang. Lu kenapa sih? Ini kan naik jadi turun. Iya, Pak. Masih sebenar tuh Pak Ki. Maksudnya gini, Pak Jarwo kuat nih. Kadang-kadang di tempat yang lain tuh kan kok gaya-gaya lagi ya. Karakter. Orangnya Pak Jalal tuh dermawan. Dermawan. Nah. Kadang-kadang juga pelit. Kalau mau ngasih apa-apa dia orang dinasihatin dulu. Gitu orang kaya. Ria Irawan. Ria Enas. Ya gitu. Jadi dua karakter yang memainkan dua karakter. Iya. Itu jadi, bisa begitu, Pak? Ya bisa kan tergantung permintaan. Sama tergantung honornya. Iya. Ih, yang enggak tahu tanya aja kan dia. Ini gimana masalah motor? Oh, iya, masalah motor ini yang mau dijual. Iya, ini dijual pada tidak artinya.
tadi kan kemarin nih, maaf nih Pak Jarwo, tongkatnya saya nggak bawa kan udah tua. Gimana orang pakai tongkat? Yang udah tua Pak Jarwo nih batuk aja udah 4 kali, Pak Jarwo batuk lagi. Ini tahun berapa nih? 70 ya? Ini tahun 70 Pak Jarwo. Yang bikin ya? Aja nih, yang bikin aja, nggak mau ngakuin. Bang apa? Kan malu yo kan nggak tahu makanya ini saking kuatnya ini mesin motor kan ah mesin boot mesin boot bisa di air dong ya mesin motor Pak Pajar tanya ini tapi kalau nah. Bentuk sih Pak udah kelihatan tidak kan? Mesin botol kopi ini nggak bakal bocor Pak ini pakai pepas ya dah kalau bercanda ini kumpul-kumpul pergi syuting ini ya. Jadi ini Pak Jarwo ini semua jual nih. Ini ya, udah ngomong aja jual. Nah, Bapak lihat dulu aja deh Pak Jarwo deh. Takutnya kan kecewa sih enggak enak. Nah. Udah lama banget. Daripada kecewa mendingan kecewa ya Pak kita Pak. Ayo. Ayo. Boleh. Boleh. Berapa watt lampunya nih? Kadang-kadang ada 5 watt. Motor lampunya udah pasti 9 watt, 12 watt. Kadang-kadang 5 watt. Yang bener nih. Anak kalau keterangan Pak Jarwo namanya antik, saya bikin antik lagi bahwa kadang-kadang kelilin Pak dalam. Oh iya, udah ngepet dong ya. Gampang nih Pak, kemarin saya suruh ke warung. Kenapa? Ya belanja ke api. Ya saya jadi. Ini bener Pak, ini ke warung gak saya. Ini kok serius loh ini? Iya. Ini kabelnya kabel rem apa kabel ikan? Ya kabel rem Pak, tapi sebenarnya suka. Kabel charger. Rem pak kempak, nggak pernah nabrak ya? Nggak, baru sekali. Hah? Yang benar lu? Itu gua nggak sengaja. Terus di depan berhenti, diam. Saya jalan. Dadakan. Sayanya, cuma kata. Apa? Dah gitu. Bang sebentar, ini saya udah betul. Ya udah deh. Begitu. Kasih deh. Kuatnya? Oh, udah kuat. Kuat, katanya lo kuat. Maksudnya kuat pas sempat jalan. Oh, aku udah gini-gini mah hancur. Cepet gini. Lo kok mobil gue? Itu udah saya rawat bener-bener ini. Ya udah. Oke, berapa nih? 100 juta lah. Gini Pak, nanti. Lo bosan hidup. Motor beginian 600 juta. Antiknya Pak. Bukan masalah antiknya, gue tahu pasaran motor. Apalagi yang model begini, paling banter di 10 jutaan. Jangan disamain sama yang lain Pak, ini motor saya, kalau yang lain. Ini motor beda Pak ini. Bukan masalah, lu lihat aja tuh jarum kilometer nih. Ini pakai jarum apaan nih? Jarum neraka. Saya tahu itu yang nyanyi Pak Iwan Pales. Bukan. Niki Astria. Oh, motor dong tuh. Astria. Untuk Astria. Canda lagi. Enggak ini Pak ini. Jadi gimana Pak Jarwo? Udah? Nggak boleh. Berapa? 600. Tadi 600, emang nggak turun dong. 600 dan 600 sama aja. 600 kurang sen. 600 kurang 1000. Ngapain kurang 1000 doang? Ya bayar, Pak. Jadilah 200 deh. 200 ribu, Pak. Iya. Makin jauh. Lu ngomong begitu ke ribu. Bapak, 200 apa? Juta? Iya, 200 juta. Wah, nggak bisa, Pak. Gila deh. 600 dah. Mewahnya apa sih, Di? Hah? Apa nih? Jangan lihat. Nah, istimewanya macam-macam. Istimewanya kali, Pak. Begini, Pak. Surat sih, Pak. Surat motor, kayaknya. Surat rumah dong, Pak. Hah? Surat rumah. Hubungannya apa surat rumah sama motor? Ini saya mau jual rumah. Surat. Nah, sebenarnya motor, Pak. Lu sampe juga ya, yang yang media yang kita cewek jual rumah tinggal di kali ini rame nih jual motor tapi rumahnya juga dibeli jadi kan nih Pak gua udah telat gara-gara lo mau syuting apa Pak? Syuting beb lama emosi apa emosi syuting lawak dong bilang aja lo mau jual rumah bukan jual motor sekarang berdua tidur Pak ya pergi. Bapak kok pergi? Pulang nggak jadi syuting udah kelewat waktunya. Telat gua. Ngehe lu.